Halo sobat Utusan TV. Kali ini saya ketemu dengan salah satu YouTuber juga dari Kota Batu, Trobas TV. Trobas TV. Channelnya tentang apa itu? Tentang komedi. Tentang komedi. Cuman nah, lagi ini kan yang ikut komedi kan biasanya bawa Elsa juga. Jadi nge-vlog ya? Nge-vlog sekalian. Oh, siap, mantap. Ya. Jadi teman-teman yang suka komedi, yang suka ketawa-ketawa, pastikan Anda subscribe, like dan komentar. Ya. Nah, dukung channelnya juga agar bisa berkembang lebih baik. Nah, kali ini saya akan ngevlog. Ini banyak Elsa ini ya. Yeah. Banyak sekali Elsa, Altitusi, mobil-mobil. Nah, yang kelima Elsa. Ya, anniversary. Kebetulan yang ngundang Dangdut itu saya, Mas. Oh. Nah, yang ngundang Dangdut saya kebetulan. Oh, yeah. Dangdut dari tim saya. Nah, untuk kali ini mobil yang akan kita review adalah Bagong saya. Nah, seperti apa penampakannya? Yuk kita mulai. Nah, untuk aksesoris di bawah bumper masih dalam proses pembuatan ya. Nah, di sini grill dilepas. Biasa orang-orang yang melepas grill ini mobilnya biar kelihatan lebih muda dan lebih garang. Beliau adalah anggota EOC 087. Untuk bagian samping masih standar. Cuma di sini ada perisai kolong yang di custom sendiri ya dengan balutan warna hijau. Ada yang bagus. Cat uji berkalanya ini dibuat stiker, jadi kelihatan istimewa, nggak cat biasa atau stiker-stiker bawaan dari dinas pengujian setempat. Dan untuk bokongnya, kelihatan ini mobil ini sudah banyak tayang di YouTube. Saya mungkin orang keberapa ini ya, 1, 2, 3, banyak lah, nggak terhitung, istimewa. Dan bagian bawah juga ada aksen bumper, ini masih dibuatkan bumper yang bagian bawah. Nah, seperti biasa ada lampu, ada beberapa aksesoris juga. Tinggal kita tunggu aksesoris bumper di depan. So, tanpa banyak bicara, langsung saja kita review. Kita lihat secara sinematik mobil ini. Dan jangan lupa subscribe juga channel saya ya. Komentar di bawah dan tekan tombol like-nya. Karena masih banyak itu Elsa-Elsa di belakang saya yang akan saya review spesial untuk Anda.